akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa. Seolah-olah passion itu bisa kita didapat seperti mimpi. Allah, semua sampaikan bahwa tahun ini sudah berdiri Uni Muda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah, dan event besar yang utama adalah mendatangkan anak-anak di kampus ini. Apa kabar? Itu sih biasa. Kurang menantang kalau lebih susah. Kayak-kayaknya gitu. Kalau kakak-kakaknya bilang Po Ka Tra Kosong. Jadi kalau aku bilang adik-adik semua Kota kosong. Adik-adik semua Kota kosong. Selamat datang di mata kemas. Saya pun Mas Syuhat. Siang hadirin sekalian. Apakah hadirin? Selamat siang para hadirin. Apakah para hadirin? Hadirin itu. Selamat siang. Selamat datang di mata kelas. Selamat datang di mata kelas. Saya Rumas. Saya Rumas. Tuan rumah Uni Muda. Tuan rumah Uni Muda. Jadi catatannya cuma mandi cara terasa. Program studi baru salah satunya farmasi, satu-satunya di Indonesia itu. Betul ya Pak? Saya tadi sudah dipromokan oleh para rektor. Luar biasa, tenang. Jihad terbesar kita sekarang seharusnya jihad melawan korupsi. Dengan tema, mari bisa berasa. Jangan, politik itu bukan pinter. Bukan hanya bisa suar kanan atau suar kiri. Kita yang harus menentukan sendiri apa yang menurut kita penting. Jadi jangan mau terdaya oleh teknologi, justru kita yang harus memberdayakannya dengan cara menjadi pemilih yang cerdas dan pembaca yang cerdas, sehingga kita bisa menentukan apa yang penting buat kita, bukan apa yang penting untuk mereka. Seolah tidur, dapat ilham, terus jadi passion. Padahal itu passion sesuatu yang harus kita cari. Dimulai dari menemukan ketertarikan pada hal-hal kecil atau hal-hal baru dan merawat ketertarikan itu. Jangan ujung-ujung berharap tahu passionnya, tahu apa yang dicintai tanpa melakukan apa-apa. Jadi mencoba, trial and error, bertemu orang baru, gabung dalam kegiatan, diskusi, usahakan mencari hal-hal baru. Karena saya tahu dari hal-hal itu kalau kamu merawat terus bisa jadi passion. Lagi-lagi saya percaya itu semua bisa dilatih sejak kita mahasiswa, karena kuliah itu kan bukan cuma untuk ngejar IPK ya deh. Untuk apa ijazah yang bertumpuk? Kalau kita hanya tidak bisa berbuat sesuatu untuk negeri. Jadi ini tidak akan percuma ya. Mungkin saja IPK yang tinggi akan membuat kamu dipanggil untuk lamaran kerja, tapi yang akan membuat kamu diterima di kerjaan itu lebih kesininya, apa yang sudah dilakukan ketika mahasiswa, kegiatan yang dilakukan apa. Jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmati kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan merenggut dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku. Jangan hanya main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh-boleh saja, apalagi jika di sekretariat organ mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu, agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda kok sudah hobi cari aman dengan main netral-netralan.
tinjulah kemampanan dengan kepala tangan, lawanlah kejemudan dengan kenekatan membuat terobosan. Jangan takut jatuh dan terantuk, dengan terbentur, kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian pulalah yang semestinya memperbaharui tanah air kita. Terima kasih Uni Muda. Adek, kau pengaruh. Apa itu artinya? Pengaruh itu artinya pengaruh, berpengaruh. Oh, tentunya anak muda, Uni Muda. Karena usia itu hanya hitung-hitungan angka ya Pak. Keteladanan akan abadi sepanjang masa. Amin, insya Allah. Uni Muda hebat. Apa? Uni Muda jaya.